Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. This is Cikgu Fahmi lagi sekali. So, hari ini kita nak bedah lagi sekali untuk subjek matematik moden, which is my subject, matematik moden. Kita akan, hari ini kita nak masuk bab kecerunan dan juga luas di bawah graf. Okay, so subjek ni, yes, dia ada related sikit dengan fizik sebab fizik ni adalah matematik yang telah diaplikasikan dalam kehidupan kita kan. So but basically, this is maths, the mother of all science. Okay, so mari kita tengok apa kita ada hari ni. Tapi kita, of course, kita tak masuk semualah. Kita hanya nak go through tentang kecerunan sahaja. Okay, sebelum saya masuk semua tu, kita nak kena tengok, kita nak kena revise sikit bab garis lurus. Di mana kita ada, dalam satu graf tu, kita ada satu garis kan. And then kita ada paksi Y dan inilah paksi X. Kita nak tengok bagaimana cara untuk kita cari kecerunan. So, kecerunan tu adalah daripada dua titik ni, kita nak tahu kadar kecerunan dia, kadar sengit dia tu. Okay, so kadar sengit tu lah kita panggil kecerunan, ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai gradient. Okay, so gradient ni, kita sebagai student matematik moden, kita ada empat cara. Tapi aplikasi ni, untuk ni kita hanya perlukan dua sahaja untuk graf ni. Ya ke dua? Cikgu rasa macam, yes, boleh jadi dua sahaja, iaitu M tu kita boleh cari dengan mendapatkan negatif pintasan Y dan juga pintasan X. Alright, okay, cikgu dah terima first high, terima kasih. Okay, and then apa kita ada lagi? Selain daripada tu juga, kita akan cari M sama dengan apa? Sama dengan Y tolak Y bahagi X tolak X. Ni bukan X, ni Y, ini X. Okay, so dalam formula, biasanya kita belajar, kita tulis ni Y1, Y2 kan. Cikgu tak suka tulis sebab apa? Pelajar akan start tanya mana satu Y, mana satu-satu, mana satu-dua. So untuk mengelakkan tu, cikgu hanya ajar mereka, okay, awak nak koordinat mana? Koordinat mana yang tolak mana? So contoh, kita ambil koordinat atas. Cikgu panggil ni K. Okay, kalau kita ada X dengan Y untuk K ni kan, untuk L pun ada X dengan Y. So kalau kita nak cari dunia kecerunan, Y ni tolak Y ni, and then X ni tolak X ni. Kalau kita nak K tolak L, then K tolak L untuk Y dan juga untuk X. Kalau kita nak L yang tolak K, maksudnya kita nak Y tolak Y ni, boleh. Okay, tapi dengan syarat X untuk L yang tolak dengan X. Okay, dia kena ikut sama-sama, K tolak L atau L tolak K. Okay, so itu sikit sebanyak kita rewind sikit je tentang kecerunan, cara-cara untuk kita cari kecerunan. Baik, sekarang mari kita kenal dengan dalam bab ni kita akan ada dua graf yang penting. Graf yang pertama adalah graf jarak melawan masa. Graf yang kedua adalah kita ada laju melawan masa. Okay, tapi jangan risau, untuk laju kita memang tak ustaz sentuh lagi hari ni. Okay, kita hanya nak buat jarak dengan masa sahaja hari ni. Okay, jadi cikgu padamkan dulu untuk graf jarak masa ni. Okay, now mari kita tengok bagaimana ni subjek apa. Okay, ni subjek matematik moden. Cikgu di atas ni, nampak ke atas ni? InsyaAllah nampak kot. Okay, matematik IKMODEN. Okay, matematik moden. Ini bukan ubahan lagi, cikgu. Sudah-sudahlah cerita dengan ubahan tu. Ubahan dah habis dah. Okay, hai Amirul. Hai Amirul Syahmi. Okay, Alia-Alia, ini bukan ubahan dah. Sudah-sudah tengok ubahan. Kita dah masuk buat lain dah. Okay, awak tinggal buat latihan je. Okay, and then kita ada Nurnisa. Subjek apa ni? Matematik moden. Cikgu baru tulis matematik moden. Kita nak tengok bab. Cikgu tak ingat bab apa. Sebenarnya cikgu tak pernah ingat bab apa. Cikgu hanya ingat tajuk dia, iaitu kita nak tengok kecerunan di bawah graf. Kecerunan bukan di bawah graf. Kecerunan, dia adalah kecerunan dan luas di bawah graf. Kecerunan graf lah cikgu tulis, sebab kita hanya masuk bahagian kecerunan je hari ni. So kecerunan je lah tulis, kecerunan graf tu. Okay, so seterusnya apa kita nak tengok adalah cikgu cari marker pen hitam cikgu. Sekejap, mana kita letak tadi? Ni. Okay, alright, kita sambung balik. So kita ada jarak melawan masa, graf jarak melawan masa. Okay, cikgu lukis satu garisan. Let's say kita ambil warna hijau ni untuk kita buat garisan.
dia naik ke atas, and then dia mendata, and then dia naik balik. Okay? Alright. Okay. Mari kita mulakan dengan mentafsir keadaan-keadaan yang ada dekat graf ni. So, cikgu bagi yang dekat naik ni, kita anggap dia sebagai A. Yang mendata begini, kita anggap dia sebagai garis B. Yang naik ke atas ni, kita anggap dia sebagai garis C. Okay, by the way, jika suara cikgu tak jelas, kadang-kadang, you know, kadang cikgu just carry the way kan. Awak just cakap je yang cikgu suara tak dengar, cakap kuat sikit, okay. Kadang cikgu terleka. Kan, duduk sembang-sembang rasa macam bisik dengan tengah rasa macam berbisik kan. Jadi awak kelip dengan cikgu. Cikgu suara tak dengar. Okay? Alright, tapi disebabkan cikgu rasa dengar je sebab phone yang dibekalkan daripada cikgu ni sangat mahal. And cikgu takut gila nak pegang. Okay? Kau tahu cikgu rasa jatuh barang. Okay? Alright, so tiada apa-apa lagi. Mari kita sambung. Kita ada, okay. So A ni. Okay, apa yang berlaku dekat A adalah jarak sentiasa bertambah. Daripada jarak kat bawah ni kosong, and then dia naik ke sini ke something, cikgu tak nak bagi tahu lagi. Okay, tapi something, betul? So dia naik bila jarak bertambah. Kita faham yang kita semakin, contoh kita ataupun kita lah partikel tu, zarah tu. Okay, kita bergerak. Maksudnya kita bergerak mana jarak kita bertambah berbanding jarak asal tadi. So asalnya kita dekat kosong, sekarang jarak kita dah dekat sana, maknanya jarak kita bertambah. Simple. Okay. And of course, masa memang bertambah. Masa tak boleh berkurang. Jangan buat lawak. Okay. Masa tak boleh berkurang. Masa tak boleh berhenti. Masa akan terus jalan. Sentiasa berjalan. Okay. Alright. Seterusnya. Okay. Bila masa bergerak, mara masa biasa yang bergerak. There's no argument betul-betul tu, eh. Okay. Bila jarak bergerak. So sini apa berlaku lah. Kita faham yang zarah tu berjalan ke hadapan. Okay. Tapi sini kita tak boleh cakap ke hadapan atau ke belakang. Sebab apa yang kita belajar kat sini adalah jarak, bukan sesaran. Sesaran tu apa? Sesaran ni orang belajar dalam fizik. Dalam bahasa Inggeris kita panggil displacement. Okay. Beza antara jarak dengan sesaran. Jarak ni tiada arah. Sesaran ni ada jarak, ada arah. Kita tahu kalau positif dia ke kanan, kalau negatif dia ke kiri. Tapi untuk graf jarak, no. Kita tak tahu dia hala ke mana. Okay, so that's why untuk graf jarak, biasanya dia takkan ada naik dan turun begitu, tak ada. Dia hanya naik sahaja atau turun sahaja. Turun sahaja ada, possible. Okay, dia macam so-called macam jarak tu berkurangan sebab dia arah yang berbeza. Tapi kita hanya tahu dia berbeza. Kita tak tahu exactly adakah dia patah balik ke. Not really. Okay, so kalau kita nak tahu ada patah balik, kita kena ambil graf sesaran. Okay, harap jelas je kat situ. Okay, so A kita tahu dia naik, jarak dia bertambah, okay, good. And then dekat B pula. Ni keadaan B. Keadaan B apa yang berlaku? Okay, masa dia bergerak. Okay, time berjalan, of course. Time masih berjalan. Tapi, apa jadi? Tapi, jarak dia tak bertambah. Maksudnya apa berlaku? Maksudnya dia masa berlalu, tapi cikgu tak bergerak. Masa berlalu, jarak tak ada. Maksudnya masa berlalu tapi dia statik, dia tak bergerak macam cikgu tadi. Masa tetap jalan tapi dia tak bergerak. That's why dekat sini jarak dia masih sama. Ni dekat sini, exactly dekat sini, masa dia sentiasa, jarak dia sentiasa sama, masa dia yang berubah. Okay, and then seterusnya daripada sini dia bergerak balik ke atas. Itu apa maksud dia tu? Maksudnya dia menyambung kembali perjalanan itu. Okay? Alright. Okay, so itulah sahaja macam mana kita nak faham graf jarak melawan masa. Okay? Alright, now. Dalam bab ni dia akan cerita tentang dua benda, iaitu kecerunan dengan luas. So, kecerunan ni apa? Kecerunan ni adalah huruf M dalam formula Y sama dengan MX tambah C. Dia adalah M ni. Okay? Kecerunan. So M ni kita tahu kalau dia macam mana nak cari M tadi, kita dah brief pada awal-awal tadi, pada awal kelas tadi, di mana M ni ada dua cara dalam bab ni, M ni ada empat cara sebenarnya. Untuk student admit dia kena faham lima cara. Student admit lima cara, untuk student form 4 empat cara sahaja. So dalam empat-empat cara ni hanya dua cara sahaja yang dipakai dalam graf ni. Okay, so bagaimana kita nak cari kecerunan bagi keadaan-keadaan ni? Okay, nombor satu. Okay, mari kita tengok realiti membawa kereta.
Okay, bila kita bawa kereta, ada traffic light, ada kemudian kita berhenti, ada mungkin kita naik bukit, ada masa kita turun bukit, kan? Jadi sebenarnya kelajuan kita tu berbeza. Okay, so bila dalam graf ni, dalam sains, bila kita akan letakkan dia sebagai, kita akan letak sebagai laju purata. Okay, so laju purata. Okay, now, mari kita tengok ni. Let's say cikgu letak sini satu koordinat eh. Cikgu letak sini dua, dan juga dekat sini cikgu letak tiga mungkin. Okay, tiga. Okay, so macam mana kita nak cari kecerunan? Kita ada koordinat kat sini. Koordinat adalah 2, 3. Koordinat O sini adalah 0, 0. Okay. So, M. Kita tengok kecerunan A ni berapa. M sama dengan Y. Y tolak Y. Sini 0, 0. Eh. Cikgu tulis 0, 0. Okay. So, Y 3 tolak Y. So, basically adalah 3 tolak 0. Bahagi dengan X iaitu 2. 2 tolak 0. So, 2 tolak 0. Maka kita dapatlah M sama dengan 3 per 2 ataupun awak mungkin nak tulis 1.5. Tiada masalah. Okay? And then, okay. So, apa makna kecerunan? Apa makna kecerunan dalam graf ni? Apa dia? Okay, now. Mungkin awak tahu iaitu dia adalah laju. Tapi, bagaimana awak buktikan? Okay. Mari kita tengok sini. Nilai Y. Nilai Y ni adalah apa? Dia adalah jarak. Unitnya adalah meter. Betul? Jadi kat sini, apa kita dapat kat sini adalah, kalau kita kira dia punya unit sahaja, adakah awak nampak? Sekejap. Cikgu Syuri, cikgu nak kena check boleh adakah awak nampak? Oh, tidak nampak. Jadi cikgu tulis atas sikit. Oh tak, sebenarnya awak nampak. Okay? Alright, so M kat sini eh. Kalau kita tengok unit, so first kali Y ni, nilai Y adalah kita punya jarak. So cikgu tulis sini sebagai M. M, okay, bezakan eh. Ini M kecerunan, ini adalah M unit meter. Meter. Okay, cikgu tulis meter lah senang. Nah, meter. Okay, and then kat sini kita ada masa. Masa M juga, okay. Tak, untuk masa kita pakai time, untuk T, time, okay. Adalah T, tapi unit dia S. Jarak ni adalah, kita pakai D, sorry. Dia adalah D as in distance. Bahasa Inggeris kita panggil distance. And then dia punya unit adalah meter. Meter. Okay. So meter dengan masa dia saat. Cikgu tulis saat dekat sini. Okay. So now meter bahagi saat kita adalah M over S. M over S ni kita tulis sebagai meter per second. Meter per second ni nampak sangat familiar tu. Dia adalah unit yang digunakan untuk laju. Okay, so that's why bila jarak bahagi masa, kita akan dapat laju. Itulah dia. Macam mana kita buktikan, macam mana fizik dengan maths berkait, inilah dia. Matematik hanya kira kecerunan, tapi fizik dia mengaitkan jarak dengan masa. So cara macam mana nak ingat apa kita dapat, nah, ni lah unit dia lah. Unit is everything. Okay? Dan aplikasi ni juga ada dalam bila kita kira kubus ataupun luas segi empat. Segi empat ni cm contohnya tu, cm. Ini pun cm, sisi ni pun cm. So segi empat adalah panjang darab lebar. Okay? So kalau panjang darab lebar, okay, panjang darab lebar maknanya cm darab dengan cm. Cm darab cm, kita dapat cm kuasa 2. So sekarang dah terjawab dah, kenapa kuasa 2? Kenapa bila kita kira luas, kita letak cm kuasa 2? Kalau kita kira isi padu, kenapa kuasa 2? Kuasa 3? Sebab cm darab cm, darab cm ada 3. So that's why cm kuasa 3. Begitu jugalah dengan kecerunan ni. Bila kita ada meter bagi saat ni, maka kita dapat meter per saat. Dan kenapa negatif 1? Okay, sebab saat ni adalah kuasa 1. Saat ni kuasa 1. Bila kita buat ni atas, dia jadi negatif 1. Okay, adakah awak perlukan penjelasan kenapa jadi negatif 1? Nah, cikgu bagi sikit. Dekat atas ni M kan, ada S tak? Tak ada S sebab S kuasa kosong. So dia S 1 bawah. Okay, ini maksudnya kosong tolak 1, maka S negatif 1. Okay, sudah. Banyak sangat dah cikgu masuk benda tak ada kaitan pun. Okay, tapi itulah rahsia dia. Macam mana awak nak basically ingat. That's why sebenarnya cikgu tak exactly ajar awak macam mana nak ingat, nak hafal formula. Sebab semua orang boleh hafal formula, tapi the one who understand it, itulah yang akan berjaya. Okay, so okay, apa kita nak buat lagi ni? Tu je.
Itu je macam ni kita nak mentafsirkan graf jarak dengan graf jarak lawan masa terhadap dia punya kecerunan. M tu kecerunan dia. Okey. Macam mana dengan luas di bawah graf? Untuk jarak, apa kita dapat kalau luas di bawah graf? Okey. Mari kita gunakan formula tu untuk kira balik. So let's say kalau kita kata kita nak kira luas ini. Okey, ini adalah dia punya jarak tu. Ini adalah apa ni? Ini adalah jarak. Ini adalah dia punya saat. Basically adalah 1/2 sebab segitiga kan 1/2 darab dengan jarak, jarak dengan masa kan. Darab panjang, darab lebar dia. So jarak darab masa dia apa dapat apa? Meter saat, meter saat. Tak ada apa. So that's why untuk graf jarak melawan masa, luas di bawah graf ni tak ada apa-apa. Dia tidak memberi apa-apa makna. Okey? Boleh? Okey. Apa kata cikgu go through sikit beberapa soalan? Yang tengok pendatang ni jelah. Okey. Ni. Sebelum cikgu bagi soalan, nak ada pendatang ni. Okey, mendatang ni apa berlaku? Kita tahu dia tidak bergerak. So, mari kita buktikan dengan numbers because why? Kita mathematician, kita tak boleh lari daripada kira. Okey? Sedangkan S pun kita nak kira, apatah lagi benda lain. Okay, cik padam sikit. Alright. Okay, so berapa koordinat dia? Let's say cikgu bagi sini 4 lah kot. 4, okay. So sini masih, so koordinat kat sini berapa? 4 untuk X, Y dia adalah 3. 4, 3. So mari kita tengok 3, Y Y tolak Y. 3 tolak 3. 3 tolak 3 bahagi dengan 4 tolak 2. 4 tolak 2. 3 tolak 3 sama dengan 0/2. Okey. Maksudnya sini tiada kecerunan. Maksudnya tiada laju. Tiada kecerunan maka tiada laju. Tiada laju maksudnya dia diam. Macam awak sekarang duduk dan diam di rumah. Tiada kelajuan. Kan? So macam itulah dia. Okey. Mari kita tengok beberapa soalan. Seperti ini, contohnya. Oh, cik padam. Jelas itu eh, okey. Untuk itu, cikgu akan tambah sedikit maklumat. Dekat hujung sini, kita ada hujung sini eh, kita ada 6. C ni cikgu tu dekat atas sini. Ini C. Okey, ini 6. Lepas tu sini cikgu nak ambil 8. Okey, cikgu nak kira beberapa kecerunan. Kita nak tahu beberapa laju. Okey. Kalau contohnya dia kata, okey, zarah, kita kata zarah. Zarah tu bergerak 2 saat pertama. 2 saat pertama merujuk kepada ni, 0 ke 2. Okey, berapakah laju zarah itu bergerak pada 2 saat pertama? Maknanya dia boleh 0 ke 2. Ini kita dah kira tadi dah, iaitu M sama dengan 3/2. Okey, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, berapakah purata laju? Purata laju pada 4 saat pertama. 4 saat. Ni kau nampak tu sini? Tak nampak. Dia besarkan sikit. Okay, cikgu tu dia lawa. Sorry. Yang marah cikgu. Purata laju 4 saat pertama. Okey, 4 saat pertama maksudnya di mana? Daripada kosong sini sehingga 4. Kosong sehingga 4. Okey, jadi kita kira daripada sini sehingga sini. So kita ada M, Y adalah 3. Y tolak dengan Y kat sini kosong. And then saat adalah 4 tolak dengan kosong. So kita dapat kat sini 3/4 ataupun awak nak tulis 0.25, is it? 0.25 kan? Ayalah. 2/4 0.5. So 3/4 aku pula 25, 75 lah. Okey. 0.75. Okey, so kalau perhatikan ni berbezalah. Dua ni. 1.5. Okey. 25. Okey, betul. Okey. So 3/4 ni lah 0.75. Okey, apa yang berlaku di sini lah? Kenapa purata laju dia kurang? Yes, sebab apa? Dalam masa 4 saat, dia baru bergerak 3 meter seluar. Berbanding dengan dalam masa 2 saat, dia dah gerak 3 meter. So, apa berlaku kat sini adalah masa dia bertambah. Okay, so that's why dia lebih kurang. Dia semakin sedikit. Okay, and then cikgu nak tunjukkan soalan yang ketiga pula. Okay, ni adalah purata laju 4 saat pertama.
Bagaimana jika dia tanya 4 saat terakhir? Terakhir. Okay. Assuming yang pada 6 saat ni dia dah sampai. Dah sampai. Okay. So 4 saat terakhir itu adalah 6 tolak 4. Maksudnya daripada 2 sini sehingga 6. So kalau kita nak laju, kita kena cari kecerunan. Jadi kecerunan apa? Okay, mari tengok koordinat sini berapa. Sini X dia adalah 6, Y dia adalah 8. 6, 8. Ini bukan 8. Ini tulisan yang buruk. 8. Itu dah lawa eh. Okay, 6, 8. 6, 8. 6, 8. Okay, so jadi M sama dengan 6, bukan? Kita ambil Y dulu, iaitu 8 tolak, bukan kosong. Sebab apa? Dia nak 4 saat terakhir, maknanya 2 sampai 6 ni. So, 8 tolak 3. Bahagi dengan nilai X 6, nilai X 2. So, 6 tolak 2. Okey, 8 tolak 3 kita dapat 5. 6 tolak 2 kita dapat 4. Okey, so 5 per 4 berapa? Ya Rabbi. Congak sekejap. Dah korang pula buat. Korang lah congak kan? Cikgu pakai agak kereta. 5 bagi 4. Ha, 1.25. Eh, cikgu tak tahu. Okay, so 1.25. Okay, dah. Nah, tu hadir antara-antara soalan dia. Dalam bab jarak kecerunan graf ni, dia memang sikit tau. Sebab apa? Sebab tak ada banyak pun soalan. Yang banyak dekat mana? Yang banyak dekat apa ni? Graf laju melawan masa. Which is kita akan tengok lain kali. Ataupun untuk student-student cikgu yang join kelas OTC, OTC pula, yang join kelas dengan PTTI, kita akan belajar. Minggu ni kita akan belajar seterusnya bab ni. Okay, kita akan habiskan, kita try soalan-soalan SPM. Okay, so terima kasih. Itu sahaja dari cikgu. Saya harap jika ada soalan, please don't worry, just tanya je cikgu. Macam nak tanya, awak boleh join kelas, kelas. Boleh join group nak score SPM 2020 dan itulah, bolehlah contact cikgu. Okay, so insyaAllah cikgu dalam tu. Dan kalau ada soalan tentang admats ataupun matematik moden, insyaAllah semua cikgu-cikgu PTTI akan bantu. Okay, and then akhir kalam, jika awak rasa video ni bermanfaat, please, please, please sharekan benda ni pada rakan-rakan yang lain. Sharekan kepada anak-anak jiran. Okay, sharekan kepada adik-adik. Okay, ataupun awak mungkin awak dah senior, so mungkin awak suruh nak kongsikan ni kepada junior-junior awak. Okay, so alright, so akhir kalam, terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Terima kasih kerana bersabar dengan cikgu. Okay, and then stay safe, stay at home. Okay, jangan lupa belajar. Corona won't stop us from studying. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.